Sekarang kita ada di luar. Beb, say hello. Say hello, nah. Kita buang dulu sampah. Orang yang baik buang sampah. Tidak sembarangan. Kita naik taksi akhirnya. Taksi kuning, kayak di Amerika. Marhaba. Foto becek, Pak. Mana ada cek, ya? Ada di... Oke, tamam. Jadi ceritanya hari ini tuh karena kita mau pulang kampung, dan aku sudah diceritainnya kemarin gak dapat visa ke tempat dia karena high season, jadi banyak banget yang pulang kampung, akhirnya aku gak dapat visa. Padahal 3 bulan sebelumnya aku udah pergi ke negara dia, akhirnya aku pulang ke negaraku, dia pulang ke negara dia. Kita masukin koinnya di sini, terus pencet keluar, baru deh ambil. Kita belanja. Aku dapat, kita cari di sini makanan-makanan khas Turki. Kit-Kat Crunchy. Tapi aku mau belinya tuh yang kayak gitu. Sebanyak banget bumbu. Tapi aku mau beli si kacang-kacangan. This one, I want to buy this one. Aku mau beli ini. Terus ini 24 lira. Ada beli sari, namanya sari berry. Terus aku mau beli almond. Yermi bes bir keji. Yermi bes bir kilo. Yarum kilo. No, yermi bes bir kilo. Yarum. Semuanya kemarin aku udah belanja, tapi keburu memorinya habis, jadinya nggak di video sampai habis gitu. Nah hari ini aku tuh ya, aku kan beli kacang-kacangan yang begini kiloan ya, dan keluarga aku itu besar banget, dari mama, dari bapak. Jadi aku mau bagi dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi apa? Karena banyak banget. Soalnya kalau beli yang gini ya, satu bagi gini wah habis. Sedangkan keluarga gue tuh banyak banget. Bayangin dong keluarga besar. Kalau yang dikasih satu orang, nanti satu orangnya tuh kan ini aja udah rusak kalau dipakai apa? Piring plastik beling begini. Kalau yang dikasihnya cuma satu, yang satu, kok aku enggak dikasih? Yang lain dikasih, kok aku enggak dikasih? Jadi harus rata. Makanya semua pakaian aku ini sedikit banget aku bawa buat ke Indonesia, pulang kampung. Yang penuh itu yaitu oleh-oleh. Pasti kalian tahu yang tinggal di luar negeri, yang tinggal di luar dari Indonesia, pasti kalian tahu ketika kalian pulang kampung begitu perasaanku. Yuk, kita beresin dulu. Kita cek holiday. Ini karena penuh memorinya. Terus
dikasih menu buat makan. Kita lihat menunya apa aja ya. Remain seated with the seatbelt fastened and refrain from using the toilet at the moment.